Di antara ibadah yang dijaga oleh para sahabat walaupun mereka dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kan Nabi cakap Abu Bakar fi jannah, Umar fi jannah, Ali fi jannah, kan dijanjikan syurga. Tetapi ibadah yang mereka tidak pernah tinggal adalah berdoa. So untuk orang macam kita, addu'a silahul mukmin, addu'a mukhul ibadah. Untuk orang macam kita, berdoa itu adalah senjata yang paling ampuh kalau bahasa Syekh Nuruddin. Dia tak boleh kalau pemimpin saja berdoa. Dia tak boleh kalau ustaz-ustaz saja berdoa. Dia tak boleh kalau orang yang susah saja berdoa. Dia kena semua orang berdoa bersama-sama supaya Allah angkatkan wabak ini, hilangkan apa nama perkara yang mencabar ini dan kembalikan kita kepada keadaan yang normal macam sebelum ni balik, insya-Allah. Kalau tak macam sebelum ni pun lebih baik daripada yang sebelum ni. Allah.